Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya yang sudah menonton. Terima kasih pula yang sudah subscribe. Sehat panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan urusan dunia akhiratnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda dapatnya banyak banget ya. Ini sebagian saya tidak bentuk, saya pakai sendok aja. Nah, sebagian saya bulat-bulatkan sedikit. Seperti ini hasilnya. Sekarang ini dicocol sama saus tomat. Nah, ini dicocol pakai saus ya. Sausnya kebetulan habis, belum beli. Cocol sedikit. Nah, ini lihat di tengahnya ya, Bun. Seperti ini. Itu masih panas. Yang dingin ya. Ini Bunda, dalamnya enak banget Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Buah cemilan kekinian ya, Bun. Bisa juga dipakai lauk. Kentangnya langsung diulek sama ulekan ya, Bu. Dihaluskan. Kasih jagung manis ya, Bu, ini biar lebih enak. Ini saya pakai setengah saja. Masukkan waternya, wortel, kemudian paprika merah, paprika kuning, semua jadikan satu ya Bunda. Cemilan kekinian yang disukai orang remaja ini Bunda. Ini seladri dan daun bawang peri ya. Garlic powder secukupnya aja ya, Bun. Pelan-pelan ini, saya tidak pakai ukuran nih. Merica bubuk, biar pedas, agak banyak ya. Telur satu, tepung maizena secukupnya. Ini saya pakai 3 sendok ya Bunda, kurangnya 3 sendok, agak penuh sedikit ya Bunda. Kaldu jamur atau apa saja, setengah sendok teh atau secukupnya atau seselera. Ini sekarang diaduk ya Bunda. Nah, ini saya lebih baik aduk pakai tangan ya. Cicip dirasa-rasa ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah semuanya lepas, nanti sekarang digoreng. Bismillahirrahmanirrahim.
ini bulat-bulatkan ini pakai minyak ya Bun, agar tidak lengket. Tangannya dikasih minyak, dibulatkan ke minyak, dibalur sama minyak. Iya Bunda. Nah sekarang lanjut diangkat ya Bunda. Ini sepertinya hasilnya. Nah, kalau sudah coklat begini baru matang ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ini Bunda, untuk cemilan ya, bisa juga untuk lauk. Dapatnya banyak banget ya. Ini sebagian saya tidak bentuk, saya pakai sendok aja. Nah, sebagian saya bulat-bulatkan sedikit. Seperti ini hasilnya. Sekarang ini dicocol sama saus tomat. Nah ini dicocol pakai saus ya. Sausnya kebetulan habis, belum beli. Cocol sedikit. Nah ini lihat di tengahnya ya Bun, seperti ini. Itu masih panas. Yang dingin ya. Ini Bunda, dalamnya enak banget Bunda. Bismillahirrahmanirrahim.